guys, kembali lagi bersama saya di channel VD. Kali ini kita akan melanjutin lagi game The Forest kita. Kemarin kita terakhir itu di pinggir pantai untuk mau mengambil tabung oksigen untuk menyelam di dalam air, teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai, teman-teman. Oke, sekarang kita sudah ada di pinggir kapal, teman-teman, ya. Seperti kalian tahu, sebelumnya itu kita mau ngambil namanya untuk menyelam, ya, alat selam. Oke, okay. Nice, dapat tali. Apabila kalian bermain The Forest ini, teman-teman, saya sarankan jangan berpetualang di malam hari, ya. Oke, okay. Apabila kalian ya masih awal-awal ya mainnya, ya. Oke, okay, kita biasa dengerin musik. Aku suka banget nih dengerin musik. Alright. Oke. Okay. Karena kalau di The Forest itu dengerin musik itu menambah stamina. Oke. Okay. Ada yang berjalan di tengah hutan, teman-teman. Oke, okay, pakai lampu mereka. Banyaknya mutan. Oke, jadi kalian kalau sudah di sini, teman-teman, ya, kalian tinggal lurus saja ke sana kalau nggak salah tempatnya. Ya, jadi kalau dari sini lurus aja, teman-teman. Nah, ini kita nemu, teman-teman. Ini nih tempatnya nih. Ini adalah tempat kita tandain. Ini adalah tempat alat selam, teman-teman, ya. Oke, warna apa ya? Kuning aja lah, ya. Oke, aman. Wow. Mati kau. Kita cek. Oh, tulang masih ada satu. Oke, kita buat dulu. Sumpah, ini gelap banget. Kampret. Astagfirullahaladzim. Oke, aku butuh tangan. Oke, ambil tangan buat makan, karena tangan kanibal itu penuh dengan nutrisi, teman-teman, ya. Oke. Okay. Oh, ini adalah passenger yang udah mati. Oh, lumayan ini. Oke. Okay. Oh, found passenger seat 7A. Oke. Okay. Artinya kita menemukan penumpang-penumpang lain, ya, teman-teman, yang sudah menjadi mayat, teman-teman. Kasihan banget, ya. Oke, langsung kita lanjutkan lagi perjalanan.
ada seperti semacam clue ya. Itu kayaknya sinkhole itu. Bentar. Oh, itu teman-teman. Ayo sini 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 sini. Wow. Mati lu ya. Mampus lu. Jadi kalau kalian teman-teman, untung kita itu pakai armor ya. Kalau mau masuk gua tuh usahakan itu udah punya armor ya. Nah, jadi teman-teman ya, kalau kalian dari goa itu tadi ya, lurus saja ke sini, lurus nanti kalian akan menemui dua kanibal. Nah, di dua kanibal ini kalau sudah kalian bunuh, kalian jalan ke sini ada tali ya. Nah, ada tali langsung turun. Turun tapi hati-hati teman-teman ya. Hati-hati. Hati-hati soalnya di sininya nanti ada juga orang ya. Takutnya nanti kalian turun langsung itu bisa jatuh ya. Ada kanibal nggak sih bawah situ? Oke, saya harap nggak ada ya. Nah, kalau kalian sudah turun di situ tadi, turun ya. Nah, di sini nih, nih kalian akan menemuin alat selamnya ya. Nah, tuh. Kalau udah langsung kalian pakai, teman-teman. Atau kalian pakai, ini namanya apa ya? Tadi rebreather ya, rebreather ya, atau alat selam lah ya. Oke. Terjun masuk. Kalau nggak salah di sini sekalian kita ngambil kapak kayu ya. Kapak mirip modern X tapi gagangnya tuh kayu, bukan gagang besi ya. Kalau nggak salah teknik bloknya tuh paling besar bloknya tuh, dibanding kapak modern X. Oke, kalian sudah kalian ke sebelah kanan teman-teman. Setelah kalian dari sini ya, kalian langsung lompat aja ke sini teman-teman. Lompat, kalian nyelam lagi, kalian nyelam lagi ke bawah sini ya. Artinya kita kedinginan teman-teman. Oke. Kalian buka ya, kalian timpukin aja pakai batu ya. Nanti di sini akan terbuka ya, tempatnya itu akan kebuka teman-teman. Kan maju masuk. Nah, kalian akan langsung menemukan ada camp di sini. Ini nggak tahu camp bekas peninggalan siapa. Tapi yang jelas di dalam sinilah kalian bisa menemuin kapak. Kapaknya nih, 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 kapaknya nih, nih. Tuh, nih, pasti X. Ya. Oke, foto mutan ya. Wow.
Oh, setahu aku sih ini nggak ada dulu teman-teman. Oh, bagi yang tahu mungkin tahu ya. Tapi aku nggak mau spoiler ya. Tapi itu adalah sesuatu nanti di tempat terakhir kita itu. Oke, sekarang kita turun ke sini teman-teman ya. Turun ke sini ya. Kalian terjun. Kalian masuk ke dalam, langsung lurus. Sini agak jauh, agak sedikit dalam tempatnya. Oke. Nah, langsung naik lagi. Nah, setelah dari sana tadi, sepertinya sudah ada yang ngecam di sini ya. Ini dilihat dari ini. Tanda X. Enggak tahu apa itu. Oke. Kita langsung nyelam lagi. Sudah keluar dan kalian bisa lihat kita akan keluar di mana? Ya, kita keluar di sebelah sini teman-teman. Lihat, banyak angsa teman-teman ya. Wow, amazing bukan? Amazing lah, masa nggak amazing? Oke. Wow. Saya itu suka sekali kalau kalian mau memburu kelinci itu ada bagusnya itu menggunakan. Wow, mantap, keren. Robin Hood, I'm a Robin Hood. Oke. Kayaknya asik kalau buat camp di sini ya. Kayaknya. Tapi setahu aku sih berbahaya. Kalau nggak salah di sini ada yang namanya buaya, teman-teman. Oke. Kalau nggak salah ada buaya di sini, teman-teman. Dan buayanya itu kita itu bisa satu hit di pinggir-pinggir sungai sini kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Oh, ini nih. Oh, itu buayanya, teman-teman. Itu buayanya teman-teman. Oke, kita karena lihat tuh ya teman-teman buayanya. Oke, usahakan kalian di atas batu teman-teman. Jangan pernah-pernah coba-coba lawan buaya dengan pangan biasa teman-teman. Oke, dia mati. Mati. Oke, benar-benar ya. Dia udah mati teman-teman. Oke, kita ambil lagi. Kulit buaya. Wow. Dagingnya coba kita lihat. Melimpar wah makanan kita teman-teman. Oke, kita ambil dulu menggunakan ini teman-teman untuk stok makanan cadangan. Oke. Kalian harus tahu ya makanan yang boleh dimakan atau enggak, karena ini berbahaya teman-teman. Ada makanan yang bisa dimakan, ada yang enggak. Okay.
Astagfirullah. Udah dengar langkah kakinya. Cuman kagetnya itu loh. Kalau dia langsung tiba-tiba berjalan ke kita tuh. Aduh. Oke, kita kumpulin dulu lah. Lumayan lah, makanan. Makanan tambahan lah. Oke, kita coba lihat. Nanti kita akan masuk situ, tapi belum saatnya. Nanti pokoknya kita nanti akan masuk ke situ, tapi sekarang belum saatnya, teman-teman ya. Oh ya, buat kalian yang main The Forest ya, kalian kalau dulu mencari flare gun itu di tengah sana, itu udah nggak ada lagi, teman-teman ya. Kalau dulu mau cari flare gun itu di sana, sekarang udah pindah kartanya itu di dalam gua, teman-teman ya. Aku kurang tahu juga ya, karena kemarin itu aku sempet main tapi nggak nge-record. Aku cari itu ternyata nggak ada flare gunnya, nggak ada di sana, teman-teman. Di sana nggak ada flare gun, teman-teman. Ternyata ketika saya search di Google, lihat-lihat di forum, ternyata udah nggak di sana lagi. New location sudah, karena ini udah update terbaru, teman-teman. Oke, kita pulang. Mari pulang, marilah pulang, weh, kampung tercinta. Akhirnya kita pulang ke kampung tercinta kita. Halo, assalamualaikum. Cave map. Oh iya, map kita kemarin ya. Halo, anybody home? Halo, tadaima. Oke, kita lihat bird kita. Oh, 4 10. Oke, okay. Sepertinya sudah malam, teman-teman. Alangkah baiknya kita menghidupkan apinya, teman-teman. Oke, okay. Oke, okay. Kita bakar uang aja ya, teman-teman. Kita ini kaya. Jika sudah berada di hutan, uang tidak akan bisa menjamin Anda hidup, teman-teman. Jadi kata-kata bijak sekarang, uang tak bisa membelinya segalanya. Saya tidak bisa menyelamatkan kalian di hutan, teman-teman. Yang dibutuhkan ketika seperti ini adalah pengalaman, teman-teman. Oke. Di malam yang terakhir ini kita sudah exploring hanging cave, belum set up the fence, find a way into the sinkhole, and find missing plane messengers. Oke, banyak masih yang harus kita lakukan, teman-temannya. Dan juga mungkin game ini sedikit memakan banyak episode ya, terlebih lagi kita masih belum banyak ya, persediaan kita masih belum banyak banget ya. Dan juga masih banyak yang masih harus kita cari misteri-misteri lainnya, teman-teman. By the way, teman kita sudah nunggu di sana. Apa kita samperin aja ya? Kita samperin aja. Let's do it. Gak ada matinya. Sini lu. Eh? Sini lu. Bacot lu. Nah. Loh, kemana dia? Oi. Mampus. Oke, dia memanggil teman-temannya. Oke, kita bakar lah. Kita perang. Maju sini, gua agak takut lo ya. Woi, kampret. Sini lu. Kampret lu ya. Woi. Sempak. Manusia sempak. Oh, no. Wow. Oke. Sini lu. 1 2 3 maju lo, gua gagak aku tuh.
sombong amat. Sini lu. Ini samurai anak STM ya. Samurai anak STM ya. Wow. Wow. Kali gue. Oke, mati kau. Sini lo. Mampus tuh wanita botak. Wow. Wow, semakin banyak teman-teman, semakin banyak. Semakin banyak. 1 2 3 4. Wow. Mati ya, mati ya. Oh, suaminya. Oke, kita isi tenaga dulu. Oke, kita dengar lagu. Kita dengar lagu, teman-teman. Saya sangat suka berperang di tengah malam. Oke. Woo yeah. Woo yeah. Kemari, kemari, kemari. 1 2 3 4. Sombong amat. Wow. Wow, mantap. Apa-apaan lo, mau nolong ya? Gak ada nolong-nolong ya. Mati lo ya. Mati. Oke, hujan-hujan kita maju semua. Mati lu. Ya, silakan panggil temen lu banyak-banyak ya. Panggil banyak-banyak temen lu. Kagak takut gua ya. Wow, 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 wow. Maju sini, maju sini. Sini lo. Oke, gua coba pakai ini. Bakar lo. Kita bakar, teman-teman. Oh, mampus lu. Oh, mampus lu, gua bakar lu ya. Wah. Mampus lu. Ada lagi. Oh, habis. Wah, habis semua, men. Mampus lu, mampus lu. Oh, masih hidup. Sepertinya kita kedatangan banyak sekali, teman-teman. Oke, kita ambilin tulang-tulangnya. Kita buat lagi. Kita sudah siap untuk berperang. Banyak banget ini mayat-mayatnya, melimpah ruah. Didit 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 didit. Oke. Oh, masih ada ternyata. Di mana tuh?
Bodoh amat, temen lu gua bakar. Ya. Bodoh amat lu ya. Sini lu. Oh. Lu siapa? Oh, kayaknya ini udah pernah kita pukul ya. Dia udah berdarah, teman-teman. Lu pikir gua takut, ha? Ya emang takut sih. Kalau lu ngagetin gua takut pasti. Gila. Itu banyak banget yang udah kita bunuh, teman-teman ya. Mayat semua, teman-teman. Kita makan yang sedikit bernutrisi, teman-teman. Yaitu makanan nutrisi kita seperti biasa kaki, teman-teman ya. Oke. Aromanya sangat masuk ke dalam jiwa dan raga. Oke. Bakar. Oke, kita makan kaki. Enak. Rasa kuku-kukunya itu nikmat meresap sampai ke tulang. Wow. Oke, dian tulang kita banyak tenang aja. Hei, apaan nih? Lu gak lihat tuh mayat ya? Hah? Emang mau mati lu ya? Dasar lu. Oh, mampus lu, mamam tuh api. Neraka, neraka, api neraka, neraka. Tapi bohong. Oke, itu guys, mungkin batas ini saja petualangan kita hari ini. Sangat menyenangkan sekali. Sekarang kita bisa berburu kanibal dan juga berburu para mutan-mutan sialan itu ya, teman-teman. Dan wow, progres kita hari ini kita sudah mendapatkan rusty egg dan juga rebreather ya, dimana ini sangat berfungsi sekali karena kalau kita masuk cave gua-gua itu kemungkinan ada yang menggunakan alat selam, teman-teman. Oke, guys, sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like and share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.